Waktunya tidur, hari sudah malam. Aduh, aku harus beristirahat hari ini. Besok aku harus pergi kerja. Bobok dulu. Dude. Suara itu lagi, guys. Aduh, Richie datang lagi, bro. Dimana? Aku harus berani. Tali ngintip dari balik jendela sini. Dude. Iya, Richie. Kamu itu, Richie. Iya, Dude. Aku hanya ingin memberitahu kamu. Iya, apa, Richie? Apa? Aku minta tolong. Kamu tinggal di rumah aku. Waduh, aku takut. Ini adalah permintaan aku, Dude. Kalau kamu tidak mengabulkan permintaan aku, aku akan mengganggu kamu terus. Wah, iya, Richie. Iya. Richie. Waduh, teman-teman. Waduh, dia hilang. Suaranya hilang. Aduh, aku gak bisa tidur kalau gini, guys. Aduh, gimana nih? Aku harus tinggal di rumah si Richie, bro. Aduh. Gimana ya? Kalau aku tidak ikuti permintaannya, aku akan diganggu terus di rumah ini. Aduh. Oke lah kalau begitu, aku akan pergi ke rumahnya besok pagi dan aku akan tinggal di sana. Keesokan harinya, Dude pun bergegas ke rumah si Richie. Wah. Aku harus bergegas. Aku harus mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke rumah Richie. Makanan-makanan. Ah, sudah. Nanti kita beli aja makanannya, bro. Oke. Kita pakai motor, mobil aja. Oh, aku lupa kunci pintu rumah kita, guys. Oke, bro. Oke, aman. Kita berangkat ke rumah si Richie. Waduh. Richie udah jadi setan. Tetap saja. Lebih menakutkan, bro, daripada dia masih hidup. Waduh. Oke, kita menuju rumah si Richie, bro. Tapi aku sedikit takut, guys. Waduh. Apalagi kalau malam. Waduh. Mudah-mudahan kita tidak diganggu ya kalau malam. Soalnya ini permintaannya dia, guys. Aduh, kalau tidak aku bisa diganggu terus di rumah aku. Waduh. Oke, kita lewat di sini. Sebentar lagi kita sampai, bro. Oke. Sebentar lagi kita sampai. Ini dia rumah Richie. Kita parkir dulu mobil kita di garasinya Richie ya. Oke, bro. Oke, kita sekarang Om Dude tinggal di rumah si Richie. Karena ini permintaan arwahnya si Richie, Om Dude harus menuruti permintaan si Richie. Halo, bro. Hei, kamu, Dude, tinggal di situ ya? Hati-hati, di situ serem sekali kalau malam. Waduh, bapak, jangan takut-takutin aku dong. Ya ampun, guys, belum aja tinggal aku sudah ditakut-takutin oleh orang-orang di sekitar sini. Katanya rumah ini angker sekali kalau malam. Waduh. Halo, Wang Kribo. Hei, Dude, kamu kenapa di sini? Aku sudah tinggal di rumah Richie. Oh, hati-hati. Di situ banyak penampakan kalau malam. Waduh. Lebih takut lagi aku, guys. Kita masuk. Oke, bro, kita akan masuk ke dalam. Permisi ya, Richie. Aku sudah menepati janji kamu. Aku akan tinggal di rumah kamu. Waduh. Oke, bro. Kita akan lihat dulu keadaan rumahnya si Richie, bro. Masih tersusun rapi, TV-nya masih ada. Cukup nyaman sih. Tapi yang jadi pikiran aku kalau malam, bro. Waduh, serem sekali katanya di sini, teman-teman. Oke, aku sudah lapar. Aku makan dulu ya. Makannya enak-enak.
Makanannya sudah bertahun-tahun di sini tapi masih enak. Oke. Wow, perabotan rumahnya si Ricci masih bagus-bagus, bro. Gimana kalau kita jual? Jangan, Dude. enggak, Ricci. Aku hanya bercanda. Aduh. Waduh, Ricci. Masih ada sih di sini. Jangan dong, Ricci. Kalau tidak, aku pulang nih. Oke, bro. Waduh, di mana kasetnya ya? Aku mau putar musik tapi nggak ada kaset di sini, guys, untuk memutar lagu. Ya, ini sudah rusak, bro. Wow, TV Ricci ada dua, bro. Kalian lihat satu di situ dan satunya di kamar. Waduh, keren banget, bro. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nanti kita balik lagi kalau sudah malam, kita tidur di sini. Aku pergi jalan-jalan dulu ya, Ricci. Waduh, Ricci. Jadi arwah kok, serem sekali sih. Harus nuruti permintaannya. Wow. Atau kita cari teman, guys. Kita cari teman untuk tidur di rumah si Ricci. Gimana ya? Apakah ada teman untuk tidur di rumahnya si Ricci, bro? Wow, Sam, kasihan Sam. Oke, guys, kita naik ke atas gunung dulu untuk menenangkan diri sejenak, berpikir. Aduh, oh, kita beli minuman dulu, bro. Iya, kita beli minuman dulu ya. Oh iya, bar ini sudah tutup, teman-teman. Kita cari bar yang lain. Ah, ini ada abang ini. Mudah-mudahan dia mau, bang. Eh, awas, bang. Bang. Bang, temani aku, bang, untuk tidur di rumah si Ricci. Aku tidak mau. Rumah itu sangat menyeramkan kalau malam. Waduh, bang. Iya. Cari orang lain saja. Waduh, ini ada abang-abang yang satu. Bang. Bang, aku mau minta tolong. Abang mau enggak teman tidur aku di rumah si Ricci? Bang. Ayo, bang. Tidak. Aku tidak mau. Rumah itu sangat menyeramkan. Waduh. Halo, bang. Ayo, bang. Ikut aku ke rumah si Ricci. Tidak. Aku lagi banyak kerja. Waduh. Enggak ada yang mau, teman-teman. Kita kemana ya? Apakah ada yang mau, guys? Oke. Aku mau beli boneka, guys. Aku mau beli boneka untuk taruh di rumah si Ricci. Kan Ricci suka boneka, guys. Oh, penjahat kok suka boneka, bro. Oke, kita akan bawa. Nggak usah pakai mobil, kita jalan aja, guys. Kita bawa bonekanya ke rumah si Ricci. Kita taruh di tempat tidurnya, guys, karena dia suka sekali boneka beruang. Oke, kita dapatkan boneka beruang Sultan, teman-teman. Ini hadiah untuk kamu, Ricci. Ini hadiah untuk kamu, Ricci, ya. Karena aku teman baik kamu, aku belikan kamu boneka beruang. Supaya kamu senang. Waduh, hari mulai sore, mendekati malam, guys. Aku semakin takut, bro. Waduh, rumah Ricci di mana ya? Aku sudah lupa. Gak usah pakai mobil. Aduh, hari sudah semakin gelap, guys. Apakah kita akan... Ya, bonekanya mana? Ya, tiba-tiba bonekanya hilang, guys. Tiba-tiba bonekanya hilang. Siapa yang mencurinya? Waduh, jangan-jangan nenek sihir, guys. Waduh, lari. Wow, ada suara, guys. Naik mobil. Ada mobil di sini. Waduh, bonekanya hilang. Gagal deh, kita bawa ke rumahnya si Ricci, bro. Aduh. Oh, kita minta tolong sama Pak Polisi, guys. Apakah Bapak Polisi akan menemani kita? Pak, temani aku dong, Pak. Tidur di rumah Ricci. Waduh, kamu ini, aku lagi dinas malah nih. Aku lagi jaga. Kalau tidak aku bisa temani kamu di sana. Kok kamu mau ditemani sih?
Aku takut, Pak. Katanya serem sekali. Waduh, kamu ini laki-laki cemen, bro. Jangan takut dong. Kalau Bapak tidur di sana sendiri, Bapak berani? Ya, tidak lah. Mau oh, Bapak ini ada-ada aja. Ayo, kita pergi. Pulang ke rumah Ricci, guys. Waduh. Ada cahaya apa lagi di sana, bro? Hilang cahayanya. Bang Otong, tolong aku, Bang Otong. Temani aku, Bang Otong. Waduh, Bang Otong luka gak ada, guys. Oke, bro. Kita akan masuk. Masuk, guys. Wow, sudah mau hujan juga ini, guys. Waduh, mau gak mau kita harus masuk. Selamat malam, Ricci. Aduh. Kita tutup dulu pintunya. Suara apa itu? Aduh, suara apa itu, guys? Nenek sihir lagi itu. Suara nenek sihir lagi. Oh. Aku rasa pipis, guys. Aku pipis dulu. Oke. Oke. Lampunya di mana? Oh, ini lampunya, guys. Aduh, enggak bisa, guys. Ya, enggak bisa. Oh, suara apa itu? Lampunya di mana ya? Waduh, gelap sekali juga rumahnya. Aku mau tidur. Aku takut, bro. Kakaroyok. Hah? Hari sudah pagi? Oh, ternyata Ricci tidak mengganggu aku. Yeay. Ricci tidak mengganggu aku. Terima kasih, Ricci. Cukup nyaman juga, guys. Kalau gini kan enak, bro. Iya, tapi kamu jangan balik ke rumah kamu. Tinggal di sini. Ricci. Iya, baik-baik. Aku akan tinggal di sini selamanya. Oke.